Okey. Cara kita nak tebuk lubang. Kalau nak tebuk lubang eyelet. Jom kita tengok macam mana nak buat dia. Okey, mula-mula kita tengok. Yang ni kain adalah bidang kain 60. Kemudian kita lipat 2. Okey, kita lipat 2. Kemudian okey, kita buat bagi sama elok-elok. Kena bagi kemas lah. Okey. Kemudian lipat lagi sekali. Okey, kita lipat lagi sekali. Ni kita ambil pengepit supaya nak bagi dia tak ni lah, tak beranjak daripada tempat dia tu. Kalau kita pakai jarum mungkin tak boleh nak masuk jarum tu. So kita pakai pengepit. Kita boleh dah beli dekat kedai hardware ataupun kedai stationery. Okey. So ini bahagian belakang dia kotor sikit dah. Okey. Kemudian bidang yang yang kedua tu kita kena lipat macam tu juga, sama juga. Okey, kita lipat. Kemudian kita lipat sekali lagi. Okey, kita lipat sekali lagi. Dua kali lipat saja. Setiap keping kain ni kita perlukan 8 lubang. Dia kena genap dia tak boleh. Dia tak boleh ganjil. Mesti kena 2, 4, 6, 8, 10, 12 macam tu. Dia tak boleh ganjil. Kalau tidak nanti satu belah depan terkeluar, belah belakang jadi termasuk dia punya ni lah. Jadi kita nak bagi cantik, kita bagi masuk dua-dua. Jadi yang ni adalah cara yang mudah lah untuk kita nak lubangkan eyelet ni. Ni dengan orang dia masalah dia, dia tak tahu macam mana nak dapat. Dia pandai jahit tapi dia tak tak tahu nak dapat lubang dia macam mana. Okay, so kita tengok. Kita tengok cara dia ukur. Kita ukur, kita boleh ambil daripada hujung ni 1.5 ataupun 2 inci. So kat sini kita ambil 1.5. Batuk pula dah. Kita ambil 1.5, kita letak dia macam tu. Okey. Kemudian bawah kat sini. Nah, kat situ 1.5 inci. Okey, 1.5 inci. Ni kat sini 1.5. So kita buat bulat. Ni dah mampu buat batuk dah. So kita tengok kat sini pula. Sama juga. 1.5 inci. Di atas dia tu 1.5 inci. Okey. Kemudian kita letak ring eyelet tu. So jarak antara sini, antara sini dengan ke sana. Okey. Kita tak perlu tak kisah ukuran berapa pun. Biar ada kat situ. Biasanya ada dapat 5 inci pun ada, dapat 6 inci, dapat 7 inci. Tapi bila siap nanti dia akan dapat 5 inci je. Okey, so contoh kita letak yang ni. Okey, kita letak satu lagi. Okey, kita letak satu lagi. Okey, kita ukuran dia lebih kurang 5 inci macam tu je. Nampak. So biar ukuran tu tak kita tak kisah pun kat situ. Nak berapa. Yang penting kita tahu cara nak dapatkan tu. Dekat pasaran sekarang pun ada juga banyak yang jual tip yang dah potong lubang tu. Tapi saya kali ni sebab kita dah ada stok banyak, so kita guna apa yang ada dekat kedai ni. Kita pakai tip yang belum lagi lubang. So kita pakai tip yang duk ada lah. Yang duk ada ni tak ada lubang. Tapi susah juga yang setengah kedai je yang ada lubang tu, setengah kedai tak ada. So kita pakai macam biasa. Nah. Okey, macam tadi macam biasa juga. Okey, macam biasa juga ukuran dia 1.5 inci atas. Okey, tepi dia tu 1.5. So kita kita buat lubang dia kiri kanan. So cara potong dengan cara jahit semua sama, masih lagi sama. Cuma cara lipat ni ada banyak cara. Ni cara yang saya tunjuk, cara yang kedua. So kita boleh tengok
No, okey. Ha, ini yang kita guna. Kita guna. Siapa yang tak ada ni jangan risau. Yang ni drain ni saya tak ingat beli tahun bila, 5-6 tahun yang lalu. Harga dia lebih kurang 200 lebih ke macam tu. Tak sure lah. So, saya guna yang mana yang ada sebab kita memang buat langsir. Jadi kita kena belilah. Ha, yang ni mudah lah sekali. Sekali buat dia dapat 4 lubang. Ha, okey, jom kita tengok. Ha, ni adalah drill. Drill biasa tapi untuk khas untuk eyelid. Okey. Okey, dah keluar dah. Kemudian untuk yang ni kita letak bagi sama-sama tengah. Ha, okey. Kalau nak pakai gunting pun tak ada masalah. Ha, kita tandalah dengan marker pen ke. Tanda bawah. Okey, ha. So kita dah ada 8 lubang. Dalam masa beberapa saat. Okey, yang ni pula. Okey, kita tengok. Ha, ni pastikan kena buat betul-betul lah. Takut di bawah dia ukuran dia lari kan. So, kita pakai pengepit lebih mudah lah. Okay. So kita pastikan dalam bulatan tu bagi sama besar lah. Kami buat cara yang susah sikit lah. Banyak kita sebab kita nak try banyak cara. So banyak cara tu agak susah. Bukan susah daripada segi nak lipat tu. Susahnya sebab baris ni tak boleh masuk sampai sekali masuk 16 lubang. Kami try nak buat masuk 16 lubang tu tapi tak boleh. So dia takat mampu setakat 4 lubang saja. So tak ada masalah jugalah kalau 4 lubang tu. So ni dah dia keluar. Okey. Dah buat. Okey, cara dia kita nak bubuh tip ah. Yang ni kita kena ni sikitlah. Kena snap dia. Kalau kain nipih tak ada masalah. Tapi sebab kain ni tebal, so kita kena snap dia keliling bulatan tu sikit. Kalau tidak susah nak masuk ni sebab kain tebal, kita terpaksa snap dia sikit. Bagi dia mudah masuk dalam lubang lah. So kita masukkan. Okay. Memang memang kat sini dia nampak renyah sikit lah sebab ini kita guna kain tebal. Bila kain tebal memang macam ni lah. So dah siap. Macam tu lah hasil dia. Okay, nanti saya tunjuk gambar hasil dia. Okay, terima kasih. Bye bye.